kalian C atau yang tadi galian apa namanya jenis tambang batuan itu izinnya persis seperti tambang batu bara. Izin IUP-nya, izin eksploitasi, eksplorasi, sampai izin produksi dan lain sebagainya. Sangat tidak mungkin kita lakukan untuk perizinan di kami. Itu ngerjakan proyek, kita ini sama aja, kaki kita ini satu di neraka, Pak, satu lagi di kuburan. Bukan lagi lebih enak, sangat-sangat dramatis kalau saya ngomong semacam ini, dikiranya nanti main-main gitu loh. Tapi sebetulnya inilah yang terjadi. Tadi saya ngomong dengan Pak Jimmy, andai kata kontraktor yang dipanggil, dinas yang punya pekerjaan pun juga ikut dipanggil, pasti dipanggil. Ada baiknya pemerintah kabupaten juga kalau perlu menunda persoalan pelelangan. Kenapa? Dengan dilemparkannya ke paket pelelangan dan kemudian dikerjakan oleh kawan-kawan, itu seharusnya memberikan umpan untuk melakukan hal-hal yang punya ilegal. Kenapa? Karena selama ini yang kawan-kawan tidak ilegal, karena dianggap tidak memiliki izin. Kadin dan Gapensi Brau dalam hearing di DPRD sudah menyampaikan apa yang menjadi persoalan yang menimpa terhadap pelaku usaha di Kabupaten Brau hubungannya dengan pemanfaatan dan penggunaan bahan galian C. Bahkan Ketua Gapensi mengibaratkan kondisi pelaku usaha dengan kata-kata yang sangat dramatis, yakni satu kaki di neraka dan satu kaki di kuburan, saudara. Hal ini tentu saja sangat meresahkan kalangan pelaku usaha dan lebih daripada itu dapat mengganggu keberlangsungan proyek pembangunan baik bersumber dana APBN, APBD provinsi hingga APBD kabupaten kota. Bahkan di tingkat kampung pun kondisi serupa juga ternyata terjadi sepanjang penggunaan bahan galian C itu dilakukan. Lalu Kadin dan Gapensi juga dalam hearing sudah menyampaikan solusi-solusi alternatif yang dapat ditempuh oleh Pemkab maupun DPRD Brau. Jika demikian, seperti apa sebenarnya Pemkab Brau melihat ribetnya persoalan galian C ini? Dan upaya apa saja yang sudah dilakukan Pemkab dalam rangka agar persoalan galian C ini dapat diatasi? Saudara, saksikan ini. Yang di bawah 5 hektar itu, Pak, wacananya mau dilimpahkan ke kabupaten kota karena di provinsi juga tidak tertangani. Ya. Nah, itu di provinsi akan mereview dengan peraturan gubernur yang 5 hektar itu akan dilimpahkan ke kabupaten kota. Namun ternyata sampai sekarang juga tidak ada proses tindak lanjutnya pada saat gubernurnya Pak Awang Faruk masih itu, kalau tidak salah.
Sehingga kami di PTSP menyampaikan beberapa opsi, antara lain, kalau memang tidak mau melimpahkan kewenangannya karena ini Undang-Undang 23 2014, tolong ada solusi saya sampaikan, tugaskan petugas PTSP provinsi ke kabupaten kota, UPT-UPT, dalam rangka memberikan pelayanan kepada pelaku usaha. Itu tidak mengurangi makna dan sebagainya. Itu untuk mempercepat proses. Itu yang saya harapkan di situ. Saya beberapa bulan yang lewat, tanggal 25 April, hari Kamis 2019, saya bersama-sama asisten ketua provinsi, Pak, yang hadir membicarakan masalah ini. Nah, karena kelihatannya, memang antara DPMC provinsi dan Kalimantan Timur perizinannya, memang sudah ada MOU bahwa itu akan diberikan kewenangan kepada kabupaten kota kurang lebih di bawah 5 hektar. Tetapi tetap mengacu kepada tata ruang dan tata ruang provinsi dan kabupaten. Itu yang jadi masalah. Kendalanya itu. Nah, dianggapnya oleh pertambangan di daerah provinsi bahwa kawasan-kawasan kita ini adalah kawasan lindung. Hanya satu itu aja lagi kuncinya. Belum sinerginya antara tata ruang provinsi dan kabupaten. Jadi permasalahan ini bukan permasalahan di bawah aja, Pak, se-Kalimantan Timur. Ya saya sampaikan, apa langkah-langkah kita? Apa kita ke pusat? Apa kita kemana? Apa kita merevisi daripada tata ruang kita di peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur supaya sejarah masih jadi dengan kabupaten kota? Nah kalau begini, pelaksanaan kita laksanakan selama ini, ya berarti pembangunan kita akan terhambat selama ini. Saya sarankan, kalau kita mengacu pada ketentuan, aturan, tidak mungkin sebulan dua bulan bisa selesai. Justru itu saya sarankan dari apa langkah-langkah kebijakan gubernur dan bupati wali kota Kalimantan Timur dalam rangka mengatasi permasalahan. Dan mungkin nih, Pak Ketua sudah jelas info ya, permasalahan-permasalahan yang sudah dilaksanakan pemerintah daerah, dalam artian pemerintah daerah bukan diam. Karena kalau kami memperlambat masalah ini, ya menghambat pembangunan yang akan kita laksanakan di daerah. Jadi RT/RW Kabupaten Kota Sekalting ini belum serasi dengan provinsi. Sehingga saya menyampaikan pada saat itu, sebenarnya yang menjadi rujukan utama di dalam penyusunan RT/RW provinsi mengakomodir dari kabupaten kota terlebih dahulu. Karena kabupaten kota itu mempunyai karakter tersendiri-sendiri. Kemudian informasi yang saya terima dari rekan-rekan provinsi PTSP untuk Kaltara, informasinya sudah diberikan kewenangan atau kebijakan begitu terkait masalah kalian siapa yang disampaikan oleh Ketua Kadin dalam cerita saat tadi. Begitu juga Balikpapan belum saya mengikuti karena yang getol untuk memperjuangkan kalian C yang terus-menerus nanti berol Kutai Barat dengan Gotang, Pak, yang lainnya pada tidur semua. Mau mereka sama-sama seluruh kabupaten kota sama-sama ke gubernur begitu. Soalnya ini tidak tertangani. Ini baru kalian saya berbicara. Belum perikanan, belum alat. Ini banyak potensi-potensi PAD yang tidak dapat kita perdayakan karena kewenangan pemerintah daerah tadi. Nah itu tadi juga sudah saya sampaikan, Pak, di rapat dalam rangka peningkatan PAD dengan Pak Sekda di Pak Benda Balikpapan tadi saya sampaikan inovasi-inovasi yang harus kita lakukan. Salah satunya kendala permasalahan ini kalian C juga sudah saya sampaikan ke Satgas Kabupaten untuk dapat ditindaklanjuti atau diteruskan dioper atau disampaikan ke Satgasnya Provinsi karena Satgas itu dalam rangka memberikan kemudahan dan percepatan berusaha yang menghambat para pelaku usaha termasuk para adik KPNC dan sebagainya. Bapak ini sudah bupati sudah laksanakan mengundang polisi, mengundang kejaksaan, dan sebagainya dalam rangka mengantisipasi ini. Sudah diadakan pertemuan. Tapi ya, kebijakan itu tetap ya gitu. Berol itu pasir banyak di sungai. Saya sudah 37 tahun di sini, sudah di sana terus. Sampai sekarang ini kan
tidak menimbulkan dampak, justru membantu pendangkalan. Kemudian saya dengan membawa rekomendasi itu didatangkan semua perangkat daerah teknis dari pertambangan, perikanan, perhubungan. Jadi saya sampaikan MOU antara PTP provinsi dengan kabupaten kota berarti tidak jalan sebatas artis lapangan saja. Proses izinnya apa yang disampaikan tadi betul, sama dan izin tambang. Dari 9 yang saya bawakan galian C yang di Sumai, ternyata ranahnya kembali bukan provinsi ke pusat. Karena itu masuk di perairan, dari diarahkan ke Kementerian Kelautan. Karena itu masuk kategori RT/RW-nya kalau tidak salah itu kalau tidak hutan lindung, daerah pemukiman. Lindung. Ya, hutan lindung. Di sini kau dapat berita aktual dan terpercaya. Brownews.com, media online, selalu membangun lewat berita.